Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan mencari black ball lagi. Oke guys, di video sebelumnya gua udah dapetin si Guti dan Casillas ya. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan nonton dulu. Link ada di deskripsi di bawah video ini guys. Oke my friends, sebelum itu kita cek lagi ya kan. Seperti yang gua bilang, Casillas sudah dapat. Begitu juga dengan si Guti ya. Berarti tinggal si David Beckham guys, targetnya hari ini. Semoga bisa dapat. Kalau begitu langsung saja kita coba. Please hoki dong, soalnya koin gue cuma 1800 guys. Berarti cukup untuk 18 kali kesempatan. Percobaan pertama gold ball. Oke lah, kita cobain trik abal-abalnya. Pilih Beckham sebanyak 3 kali. Semoga aja di bawah 1000 koin guys. Ya, kita coba, tunggu 2 detik. 1, 2. Langsung rekrut. Iconic. Dan ternyata malah zonk. Langsung aja lah, tanpa traktrik lah. Please dong, di bawah 1000 koin. Wow, MG! Iconic guys, iconic guys. Yes! Oke. Siapa nih? Kita lihat kaki kanan guys. Gua berhasil mendapatkannya. David Beckham. Cuma 300 koin. Super duper hoki. Berarti secara resmi PES Indonesia berhasil mendapatkan semua iconic di event ini. Gege bener bro. Alhamdulillah wa syukurillah. Selamat datang Beckham di PES Squad. Yeah. Oke guys, saatnya kita cari lawannya ya. Jarang-jarang lo gua hoki kayak gini. Biasanya abis ribuan koin guys. Mantap nih, berarti koinnya bisa disimpan dong buat event-event selanjutnya guys. Oke, sudah memperbarui data. Dan ini dia, namanya si Hafiz. Peringkat 1200. Wah lumayan nih, kita cek squadnya ya. Ada 7 pemain sorotan, 2 ikonik dan 2 legend. Kekuatan tim 4800, formasi 424. Wih, unik juga nih formasinya. Boleh lah ya. Dan ini dia David Beckham. Belum dilatih guys, karena item gua habis. It's okay lah, yang penting ke boost nih. Gak perlu di upgrade tapi udah segege ini guys. Umpan-umpannya sangat akurat. Shoot power 95. Seperti itulah my friend. Kita akan lihat aksinya. Let's go. Oke guys, ini dia babak pertama. Bola dimulai dari lawan. Seperti apakah permainannya? Long ball. Please, goal kick. Yes. Rasain lo umpannya nggak tepat. Yang main long ball wajib dikasih pelajaran guys. Yeah, kasih las. Berikan pendek, Beckenbauer. Giring saja dan umpankan ke atas. Oh nggak bisa nih, tarik ke belakang dulu dan masuk ke tengah. Messi. Kembalikan lagi Ferrer. Ayo Rar, langsungan ke depan. Rumah di sana. Yeah, lakukan the passing. Oh, bisa nih kita coba ya. One, two, mati lu. Aduh. Ada Rume. Aduh, dikolongin dong. Sialan, berhasil mengamankan dia, guys. Awas, hati-hati PES Indonesia terhadap long ball-nya. Mundur, tutup ruang umpannya, jangan sampai ada yang kosong. Jagain satu demi satu. Yes, berhasil, guys. Mantap bener dah. Arahkan ke botak, berikan dia, Guti. Ayo Ti, kutak-atik. Yes, kepada Messi. Dan terupaskan ke tengah Makelele. Oh bisa nih kita coba ya. Dan ini dia. Aduh sial, pakai kena-kena dong. Dan bola keluar lapangan, throw-in untuk PES Indonesia. David Beckham. Kita coba lemparkan ke Lele. Dan kembalikan Beckham. Yaelah malah kayak gitu. Ke Beckham dong, nah gitu dong. Nah lo, kenapa tuh? Yaelah pakai offside. Really? Aduh, dan tentunya free kick untuk lawan. Tadi siapa namanya? Si Hafiz. Ayo Hafiz, apakah dia akan long ball lagi? Kita akan lihat aja guys. Hati-hati PES Indonesia, bayang-bayangi terus. Dan tutup ruang umpannya. Dapat Edi. Sial. Ayo Rashford. Nah gitu dong. Ya. Ini dia. Yuhuu. Rume. Rume. Kembali. Sekali lolos, bikin pertahanan keropos. Mantap bener dah. 0-1 guys. Hihi. Apakah si Hafiz akan langsung long ball lagi? Ya, dan sepertinya tidak. Udah taubat nih dia guys. Syukurlah kalau begitu ya kan. Kejar-kejar dekat di Beckham, nice. Ambil Ferrer, mantap. Amankan dan berikan David Beckham. Operkan ke Messi, menunggu Beckham. Dan ini dia, mantap. Come on, lari. Dan umpan ke depan. Lakukan taktik oper cepatnya PES Indonesia. Bisa nih sesuai rencana. Ya Rashford. Aduh kenapa lagi sih. Masa offset mulu dah.
Ya elah Ford, kagak kelihatan guys. Settingan kameranya kurang lebar nih ya. It's okay lah, Oliver kan di sana. Umpan jauh atau umpan pendek, ternyata jauh. Siapa di sana? Beckenbauer dapatkan. Ah, nggak loncat dong. Ada Messi ke depan, Rume. Nice, ini dia. Aduh, kerebut dong. Tenang, ada Lele. Aduh, Lele. Sial, kerebut lagi. Mundur. No. Ihi, dapat gua my friend. Coba mainkan serangannya kembali pas Indonesian. Berikan ke Lele, pendek ke Messi. Ayo sih, angker Messi. Dan ini dia, mantap. Umpan crossing. Aduh. Sial, ke body dong. Awas. Bahaya nih. Hati-hati pas Indonesian. Mundur. Tuh kan, untung aja sudah ketahuan. Yeah, kepada Carlos dan tarikan Navarro. Hati-hati jangan sampai kerebut. Kepada Beckenbauer. Coba berpindah ke kiri bawah, Guti. Very nice, dan berikan. Aduh, pakai kena. Mundur. No. Ayo lo, mau kemana lu sih? Gak akan gua biarin, my friend. Yes. Berhasil mengamankan guys kepada Rashford. Ayo Ford. Aduh, diganggu mulu dah, sial. Tenang, ada Cannavaro. Edi, gak keambil. Untung aja terawin. Syukurlah, dan tambahan waktu 1 menit terlihat di sana. Lemparkan ke Carlos dan buang jauh saja bolanya. Karena babak pertama telah berakhir. Oke guys, ini dia babak kedua, dan kali ini bola di pas Indonesian. Memimpin 1 angka dari lawan. Ya, kita masuk ke dalam matchnya. Oparkan di tengah karena Messi. Langsungkan ke Rashford. Kipernya maju. Shooter. Aduh. Kenapa tuh dia? Baru aja tertinggal 1 angka, udah stres aja. Yang bener lah Hafiz. Bisa-bisa kalau misalkan tadi gol, dia langsung DEC guys. Untung saja nggak gol dan pertandingan masih berlanjut. Ya awas, tenang, ada Ferrer bro. Amankan saja, siapa di sana? Ayo me, tanduk. Mantap, berhasil guys. Lakukan the passing. Angkara Messi, terupaskan. Kelele, ayo le, lari. Ya le. Sayang bener guys. Nyaris saja berhasil dong. Emang GG tuh Oliver Kahn ya. Tetapi hasilkan sepak pojok untuk pas Indonesian, David Beckham. Kita akan coba umpan akuratnya. Semoga saja berhasil ya. Terima ini. Yeah. Aduh. Long ball. Ngimpi aja lu bro. Gak akan bisa lah. Stop it my friend. Hentikanlah taktik konyol itu. Taktik sebenarnya adalah seperti ini. Untuk hasilkan golnya. Messi. Umpan ke dalam. Rashford. Acerat. Agak lagi my friend. Kena dia guys. Yang bermain long ball wajib kita senggol. Yeah. Look at this, bagaimana gol yang sangat yahut. Bam. Hancur terkejur-kejur si Hafiz. Okay guys, saatnya kita ke game plan dulu ya kan. Gonta ganti pemainnya. Si Meme gantiin dengan Super Subman. Terus Rashford gantiin dengan Ketek Mbappe. Yeah. 0-2 guys. Hihi. Bisanya cuma long ball doang. Come on lah Hafiz, mainkanlah taktik opermu. Gua jamin akan lebih baik. Tapi dalam mimpi my friend. Awas, tidak. Selamat. Hampir aja gua kualat guys. Si Hafiz sudah mulai serius guys. Bolehlah ya, dan corner kick untuk dia. Hati-hati. No. Aduh, masih ke dia lagi. Yes. Dapatkan Casillas dan langsung jauhkan saja bolanya. Ayo Haaland, Super Subman. Pasti bisa. Aduh, kontrolnya. Dapat. Yes. Ayo P. Bape. Ya ampun, kena tiang dong. Sial betul dah. Astaga, masih beruntung nih si Hafiz. Bolehlah, awas pertahanan. Mundur, jagain satu demi satu. No. Jangan. Tidak. Gila, kencang banget tembakan si Mbappe guys. Wede, langsung selebrasi ke samping ya, biar lama. Sorry my friend, gua tidak akan terpengaruh karena masih unggul 1 angka. It's okay guys, bikin si Hafiz seneng dulu. Ini dia, gua pengen lihat replaynya nih. Kencang bener dah shootnya Mbappe. Casillas langsung tergilas. Bolehlah ya, 1-2 skornya.
Kita coba balas, guys. Tuh kan bisa cetak gol tanpa long ball. Lebih berfaedah, ya kan? Ada usahanya, guys. Yeah, back to the game. Beckham pendek ke Messi. Ayo si, bawa si, ngkar Messi, ngkar Messi, ngkar Messi. Umpankan, ya le. Aduh. Emang gege nih si Kan versi legend. Tetapi hasilkan sepak pojok lagi untuk PES Indonesia David Beckham. Semoga berhasil ya. Ini dia. Ya. Messi bisa menang duel loh dari Beckenbauer, guys. Saking enaknya umpan dari Beckham. Tapi sayang gak bakat nanduk. It's okay lah, nanti kita coba lagi sih. Dan tentunya goal kick. Edih, masih corner kick dong. Mantap, bisa coba lagi, guys. Ya, Beckham terima ini. Dapat dan tarik ke tengah. Aduh, malah ke bawah, kocak. Ya elah, gak sesuai arahan dong. Awas, dia mau ke Mbappe, gue tahu. Sudah terbaca, my friend. Kejar, Casillas, oke. Kita umpankan jauh ke kanan David Beckham. Dan tarik ke belakang Ferrer. Mengatur serangannya kembali PES Indonesian. Tujukan Haaland, tarik juga dia Messi. Oke, nice ke Haaland lagi dan umpan ke dalam. Ayo, P. Gol. Ketekin dulu, guys. Taktik oper gua berhasil, guys. Mantap bener dah. Very, very nice. 1-3, my friend. Ayo lo, mau ngapain lagi lu, ha? Apakah dia masih menerapkan long ball-nya? Benar saja. Sudahlah, my friend. Hentikanlah lelucon itu. Yeah, Ferrer. Umpankan jauh ke Messi. Mainkan the passing. Very nice. Tarik ke Messi lagi dan umpankan ke Haaland. Oke, berikan Mbappe. Edi, kemana umpannya Haaland? Bisa ngasal gitu, guys. Oke. Maju. Ya, Haaland. Dapet lan. Gagal dong. Sial, awas mundur, tambahan waktu 5 menit terlihat di sana. Jangan sampai dia memperkecil ketertinggalannya. Kita yang harus tambah golnya, guys, yang Mbappe. Sial, cukup, my friend. Udah nggak zaman long ball, bro. Sini, ambil. Dan pertandingannya berakhir. Bye-bye, Hafiz long ball. Oke, guys. Inilah dia untuk percobaan pertandingan dan pencarian black ball-nya juga. Akhirnya gua telah menamatkan ikonik Real Madrid khusus di event ini ya. Oh ya, bagaimana dengan kalian? Udah dapetin ikonik siapa aja, guys? Coba komen di bawah ya, oke? Ya, my friend, kalau begitu videonya gua akhirin di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pencarian black ball ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi, teman-teman, di video-video selanjutnya. Bye-bye.